Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Alhamdulillah Sa, selamat pengantin baharu buat Jananik dan pasangan. Sehingga kini status hubungan cinta Jananik masih menjadi tanda tanya, sehingga ada yang berkali-kali berteka-teki siapakah kekasih Jananik yang sebenar. Namun baru-baru ini rakan selebriti tanah air Zarina Zainuddin membuat naik video di laman Instagram miliknya menampakkan Jana yang kelihatan ayu berpakaian pengantin serba putih dan terlihat begitu cantik di atas pelamin bersama pasangannya. Menjengah ke ruangan komen hantaran berkenaan, rata-rata warganet memuji kecantikan Jana sebagai pengantin yang cantik. Terbaharu, selepas pelakon kacaukan Melayu Sweet Zelina yaitu Dini membuat pengumuman bakal berkongsi berita besar, sehingga kini masih tiada sebarang pengumuman lanjut. Menurut si laporan berita harian, pelakon penyanyi dan pengacara berusia 29 tahun itu berkata dia akan mengadakan pertemuan dengan media bagi berkongsi berita baik. Enggan mendedahkan butiran baik yang ingin dikongsikan, Jana atau nama sebenarnya Nurul Jana Muna berkata dia sedang menyusun perancangan untuk masa depan. Insya Allah ada berita baik yang mau dikongsikan. Ramai yang menyangka selebriti ini coba merahasiakan sesuatu yang bakal menghadiahkan peminat berita mengenai perkawinan pasangan cinta Jana dan Dini, namun sehingga kini tiada pemakluman resmi yang dikeluarkan. Bagaimanapun, menerusi tinjauan di laman Instagram Zarina berkongsikan gambar Jana di atas pelamin itu adalah sewaktu sesi penggambaran bagi sebuah drama yang bakal ditayangkan. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.